saya mengikuti pelatihan baca kilat, secara otomatis kemampuan membaca saya atau kenikmatan saya dalam membaca sangat meningkat. Pemahaman saya dalam membaca dan memahami isi buku tersebut juga luar biasa. Dan karena saya memiliki kemampuan atau pengetahuan tentang baca kilat, ini sangat mendukung. Jadi saya bisa menambah wawasan dan pengetahuan saya dengan sangat cepat, termasuk dalam mengembangkan kepribadian saya. Nama saya Hendra Hudiono. Bidang usaha perusahaan kami adalah IT Consultant. Dan latar belakang pendidikan saya adalah Mechanical Engineering. Saya mengenal baca kilat pada waktu itu secara tidak sengaja saya mendengar di radio ada talk show tentang baca kilat dan saya sangat tertarik dan saya sangat penasaran, ingin tahu dan ingin memiliki kemampuan membaca seperti yang dipaparkan dalam talk show tersebut. Makanya saya cari tahu, saya menghubungi dan saya bersyukur akhirnya saya bisa ikut pelatihannya. Pada saat saya mendengar tagline satu halaman satu detik, saya sangat penasaran. Saya sangat ingin bisa membaca satu halaman satu detik. Rasa ingin tahu saya tinggi sekali, sehingga saya ikut pelatihannya. Sebelum saya mengenal baca kilat, saya sebenarnya adalah tipe orang yang suka membaca dalam tanda kutip. Saya suka membeli buku, jadi saya punya semangat dan gairah yang menggebu-gebu untuk membaca. Tetapi kebanyakan semua buku yang saya beli tidak habis saya baca, dan rata-rata kalau saya perhatikan hanya 1-3 bab biasanya saya baca, setelah itu saya berhenti. Saya mencoba memberikan hati dan pikiran saya secara total, jadi saya mengikuti pelatihannya secara totalitas. Dan ya, saya ikutin langkah demi langkahnya, dari ragu-ragu, akhirnya saya mendapat banyak pencerahan dan jawaban bahwa ya ini memang bisa, satu halaman satu detik. Setelah saya mengikuti pelatihan baca kilat, secara otomatis kemampuan membaca saya atau kenikmatan saya dalam membaca sangat meningkat. Pemahaman saya dalam membaca dan memahami isi buku tersebut juga luar biasa. Di bidang usaha saya juga sangat membantu, karena di bidang usaha saya memang membutuhkan banyak tambahan pengetahuan dan wawasan, dan itu saya bisa hanya bisa saya dapatkan dari membaca. Dan karena saya memiliki kemampuan atau pengetahuan tentang baca kilat, ini sangat mendukung. Jadi saya bisa menambah wawasan dan pengetahuan saya dengan sangat cepat, termasuk dalam mengembangkan kepribadian saya. Perbedaan mendasar tentunya adalah dari kecepatan membacanya, waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan satu buku, dan dengan teknik baca kilat, otomatis pemahaman tentang isi buku dan makna dari apa yang penulis ingin sampaikan dalam buku tersebut dengan mudah saya pahami. Pesan saya, tidak usah ragu-ragu lagi bahwa baca kilat adalah sesuatu teknik membaca yang revolusioner, dan itu sangat bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih.